berarti. Kuat. Jadi walaupun ngasih sedikit, yang penting kita ikhlas. Itu tuh baik. Guys. Game ya, ha? Ayolah, ana sebul tani. Nah, jadi kerjaan saya seperti ini. Ana sebul ente sawa-sawa gida. Ana Asaria, ana Kanir. Sawa sawa aja ente. Sebul hinap bet. Jadi sama guys, saya juga kalau habis sholat asar sapu-sapu seperti ini ya. Jadi enggak saya sembunyi-sembunyikan dari kalian ya, memang pekerjaan saya di rumah seperti ini. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Dan di video kali ini saya akan ngebahas seputaran kamera ya. Banyak teman-teman para YouTuber pemula yang pengen tahu, katanya, "Kang, itu ngevlog pakai kamera apa sih? Tolong dibahas." Nah, di kesempatan video kali ini insya Allah saya akan ngebahas kamera yang cocok buat jadi vlogger di Arab Saudi ataupun di Indonesia guys. Pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian klik like, subscribe bagi yang belum, biar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan apabila ada yang memberikan seputaran TKI, seputaran YouTube, silahkan follow Instagram saya, bisa DM saya secara langsung. Nah oke okay guys, banyak teman-teman yang DM ke Instagram ya, katanya, "Kang, tolong dong dibikinkan videonya, apa Akang tuh pakai kamera apa?" Nah, sebenarnya saya sudah balas ya guys di kolom DM Instagram. Cuman teman-teman itu banyak yang pengen dibikinkan videonya. Nah, di kesempatan kali ini saya bikinkan videonya sambil menjajal kualitas videonya guys. Nih, ini saya memakai GoPro Hero 7 Black guys ya. Mohon maaf, bukan Hero 6 tapi Hero 7. Nah, ini sengaja saya nggak edit ya gambarnya. Kalian bisa lihat ini seperti ini. Dan saya juga mau lari nih. Nih, saya lari ya. Ini saya nggak memakai gimbal apa-apa. Kalian bisa lihat ya gambarnya bagus gimana. Nah, ini saya akan pakai kamera satu lagi nih. Coba. Assalamualaikum. Kefal. Ada orang baladiah yang kerja. Nah, ini saya akan pakai kamera HP saya ya. Mana nih? Gak kelihatan sih. Video. Nah, kita putarkan dulu arahnya ke sini. Nah, ini saya menggunakan kamera GoPro ya, seperti ini. Kalian bisa lihat saya kalau ngevlog itu seperti ini guys. Ini kalian bisa lihat. Jadi ini rekomendasi buat teman-teman ya, jika kalian mau menjadi vlogger, ini cocok buat di Arab Saudi ya. Karena di Arab Saudi itu kamera besar itu guys kelihatan, kalau yang kecil ini kan jadi enak gitu. Jadi kalian harus ketahui di Arab Saudi itu orangnya fanatik, ada yang kelihatan bawa kamera itu suka nggak boleh guys ya. Jadi ini sama sekali bukan endorse dari GoPro. Cuman ya saya meng-share buat teman-teman karena banyak sekali yang menanyakan, yang ingin tahu ya, "Kang, ngevlog pakai kamera apa?" Nah, sekarang saya share, jadi saya ngevlog pakai GoPro guys. Dan saya editnya pakai HP ya, HP yang saya pakai ini guys. Oke, kita pulang lagi karena saya lagi kerja ya. Jadi jangan jauh-jauh. Nah, jadi seperti ini guys ya. Saya kasih tahu sekarang kalau saya tuh ngevlog pakai kamera GoPro. Oke. Saya menggunakan kamera GoPro ya seperti ini. Kalian bisa lihat saya kalau ngevlog itu seperti ini guys. Ini kalian bisa lihat. Jadi ini rekomendasi buat teman-teman ya, jika kalian mau menjadi vlogger, ini cocok buat di Arab Saudi ya. Karena di Arab Saudi itu kamera besar itu guys kelihatan, kalau yang kecil ini kan jadi enak gitu. Jadi kalian harus ketahui di Arab Saudi itu orangnya fanatik, ada yang kelihatan bawa kamera itu suka nggak boleh guys ya. Jadi ini sama sekali bukan endorse dari GoPro.
Cuman ya saya meng-share buat teman-teman karena banyak sekali yang menanyakan, yang ingin tahu ya, Kang ngevlog pakai kamera apa? Nah sekarang saya share, jadi saya ngevlog pakai GoPro guys, dan saya editnya pakai HP ya, HP yang saya pakai ini guys. Oke, kita pulang lagi karena saya lagi kerja ya. Jadi jangan jauh-jauh. Nah, jadi seperti ini guys ya. Saya kasih tahu sekarang kalau saya tuh ngevlog pakai kamera GoPro. Oke. Sekarang kita jalan ke sana. Nah, jadi buat teman-teman semua yang ingin menjadi vlogger, kalian bisa beli GoPro ya. Nih, kalian bisa lihat gambarnya sangat jernih. Dulu saya pernah pakai Jiun ya. Cuman menurut saya gimbal Jiun itu terlalu besar ya. Kalau masalah gambar bagus guys, stabilizernya ada, buat ngezoomnya juga ada. Tapi untuk ukuran di Arab Saudi itu sangat mencolok sekali ya, apalagi kalau dibawa ke mall. Saya juga dulu pernah bikin vlog pakai gimbal Jiun besar sekali, terus saya ke mall, saya ditegur ya sama petugas yang ada di mallnya itu, katanya nggak boleh gitu. Kalau pakai kamera ini, GoPro seperti ini, enak guys. Jadi kita cukup taruhkan di dada ya, jadi nggak bakalan kelihatan. Dan kalau nggak pengen kelihatan lagi, kita copot tripodnya, kita pegang aja kameranya. Jadi simpel banget ya. Nah, ini sengaja saya nggak bakalan edit ya. Kalian bisa lihat tuh ke atas ya, awan, dan kelihatan tuh mataharinya. Jadi enak kalau pakai kamera seperti ini, mau dibulak-balik seperti ini. Nah ya, jadi simpel. Beda dengan pakai Jiun. Kalau saya pakai Jiun itu harus truk-truk-truk-truk. Ribet guys. Jadi mudah-mudahan dengan video ini kalian jadi tahu saya ngevlog pakai kamera apa ya. Sekarang saya udah kasih tahu saya ngevlog pakai GoPro guys. Ini saya nggak bisa jauh-jauh ngevlognya ya, karena saya juga lagi kerja. Jadi saya cuman bisa ngevlognya di halaman ini, perumahan elit yang dekat saya bekerja ya, tempat saya bekerja, di halaman rumah majikan saya. Nah ini ada orang Baladia, biasanya kalau ketemu sama majikan saya suka dikasih uang. Sekarang giliran saya yang ngasih uang guys. Ais bay, ya halik bay, guys, ya mie, siap dengan segul, guys. Alhamdulillah, alas putur. Ini, cap ada kapil lagi, guys. Ya mie, insyaallah tuh. Jadi majikan saya tuh bagus. Ada Bangladesh ah. Sebenarnya ini sering masuk ke video saya, masuk ke vlog saya. Nanti awal sawi vlog karena sama-sama. Ada enak. Jadi ini yang dari Bangladesh. Insyaallah. Jadi kalau jam sekarang seperti ini lagi istirahat guys. Nanti ngopi Jawa nih. Jawa. Ayo. Mungkin ente ibu guru bagala, ente sawi tawakalna. Tawakal fi. Ente fi. Kep ada jawa sawi kita. Ada zawal anak ada tas nyusul, ada anak talata rat ada suba rat ada talata ngaji. Dan ada zawal ada sak kabir rakti badin haramin sih huasil. Aiyah sah sah. Nada haramin namus. Nah jadi teman-teman ya, sekarang dia bawa HP kecil, nanti kalau sudah beres badan halas subul ente sawi jawa kabir ha? Ayo, iya dahen kapil lagi halas ruh dahen ada list ya, dahen diri jawa.
Ya udah, saya kasih nih. Bolus. Jadi walaupun ngasih sedikit, yang penting kita ikhlas. Betul tuh, Bay. Guys. Ini ya, ha. Ayolah, ana sebul tani. Nah, jadi kerjaan saya seperti ini. Ana sebul ente sawah-sawah gida. Ana asaria, ana kanir. Sawah saja ente. Sebul hinap bet. Jadi sama guys, saya juga kalau habis sholat asar sapu-sapu seperti ini ya. Jadi nggak saya sembunyikan dari kalian ya, memang pekerjaan saya di rumah seperti ini. Ya lo baik, Supron. Anak ibu gua sugul tani. Salam. Nah jadi teman-teman ya, saya ngevlog pakai kamera GoPro. Jadi buat teman-teman yang selalu menanyakan, Kang, itu ngevlog pakai kamera apa? Nah sekarang saya sudah jawab pakai kamera GoPro guys ya. Oke, saya Abdurrahman undur diri. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.